Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kecelakaan antar mobil yang ditumpangi oleh seorang wanita parubaya dengan mobil yang diparkir terjadi di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Rabu siang. Ayo, keluarlah. Kecelakaan terjadi saat mobil warna hitam yang dikemudikan oleh seorang wanita dan putrinya dalam dari arah Jalan Jamin Ginting pada bulan menuju Jalan Mangosi di Medan melaju dengan kecepatan sedang. Diduga pengemudi melamun dan tidak melihat adanya mobil warna silver yang parkir di pinggir jalan hingga menabrak bagian belakang sebelah kanan. Mobil yang ditumpangi kedua wanita tersebut terbalik hingga menutupi badan jalan. Kedua penumpang yang dalam mobil tersebut selamat dan hanya mengalami luka ringan. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengevakuasi kedua penumpang dari dalam mobil. Akibat kecelakaan tersebut, kedua mobil mengalami rusak parah. Ya, awalnya sih hanya nabrak mobil ini di parkir pinggir, Bang. Terus kemudian? Mobil ini. Akhirnya mobil ini terbalik, buang ke sana. Ya, kayak slip aja sih katanya. Dia gak sadar gitu. Berapa orang penumpangnya, Bang? Dua, Bang. Kondisinya gimana, kondisinya? Gak apa-apa sih, Bang. Gak parah. Kok sempat terbalik mobilnya? Kondisi mobil yang ini, Bang? Mobil ini berhenti, Bang, di pinggir, Bang. Gak apa-apa. Gak berjalan. Jadi mobil ini yang nabrak mobil ini. Penumpang yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat.